Latihan. Mana dia? Muka surat. Surat 12. Ya. Jom cuba 1.3. Latihan 1. Ya. Okey, tentukan pola jujukan dengan menggunakan perkataan. Pola jujukan dengan menggunakan perkataan. Okey, A. 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 Bila saya tanya sebut A. A. Soalannya A. Jujukannya 4. 12. 36. 108. 324. Okey. Jadi dia punya pola. Tak. Tengok ni dulu. Tambah 3. Tambah 3. Darab 3. 4 kali 3 12. 12 kali 3 36. 36 kali 3 108. 108 kali 3 324. Jadi jawapannya, maka pola bagi jujukan ialah berapa? Dengan nombor sebelumnya. Jadi yang perlu, ayat dia lebih, ayat dia sama je. Eh? Ayat dia sama je. Cuma ha, ya. Yeah. Dengan? Tiga. Baca ayat dia. Ayat yang kamu buat. Ah, boleh juga. Boleh. Okey, jadi maka pola bagi jujukan ialah mendarab tiga. Kita tulis mendarab tiga ke tulis pangkah macam tu? Mendarab tiga. Mendarab tiga dan dengan nombor sebelumnya. Boleh? Buruk menung punya. Yap. Mana mouse ni pun. Okay. Maka pola bagi jujukan ialah mendarab tiga dengan nombor sebelumnya. Boleh? Betul? Okey, bagus. Semua betul tak? Ha, yang tak buat ni nganga je. Nganga lah. B. Okey, nombornya? 256. 128. 64. 32. 16. Ya. Jadi pola dia bahagi 2. Betul ke? 256 bahagi 2. 128. 128 bahagi 2. 64 bahagi 2 dan seterusnya. Jadi ayat dia, Maka dengan ini saya mengarahkan kamu keluar dari kelas ini. Maka pola bagi jujukan ini ya, kamu ada ini ya. Ha, bolehlah. Ialah membahagi dua. Daripada
Nombor sebelumnya. Darab 3 dengan nombor sebelumnya. Daripada dengan nak boleh lah. Okey, selesai. Itu kita nyatakan pola pola bagi jujukan dengan menggunakan perkataan. Janganlah senyap je bila tanya tu, jawab dulu. Okey. Boleh. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua, okay, menyatakan pola jujukan dengan menggunakan ungkapan aljebra. Aljebra. Zebra tu apa? Kuda. Kuda horse. Kuda belang. Ha. Kalau Mat Saleh sebut zebra. Kalau orang Jawa? Ha. Jebra. Lain macam eh. Ada orang Jawa sini? Tak ada? Kita tak mengaku. Kita akan bertanya apa tu kamu. Okey. Nyatakan pola, nyatakan nombor dia. 2 4 16. Okey. Yang ini adalah darab 2. Ni darab 2. Mana buat ni darab? Cikgu buat contoh hari tu tambah senang je, ni susah. Siapa boleh buat angkat tangan? Ah, saya tahu kamu tengok belakang. Terus ada jawapan kan? Tak payah tipu saya. Saya dah lama mengajar. Okey, tak apa. Kita tengok macam mana nak buat. Dalam bab ungkapan aljebra, saya bagi tahu kamu, mula-mula sekali kita tuliskan dulu dia punya senarai dia. 2 4 8 16. 8 ke 6 je mana? 8 16 ya. Ha, 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Boleh. Ha, kalau saya letak sini, celah-celah 4 tu ada 6. Dia jadi apa? 3. Tambah 2 lah. Kan? Ha, okey. Itu dah buat. Itu sudah buat. Jadi sama dengan kita ambil nombor yang mana? Nombor yang mula. Nombor mula dia nombor apa? Nombor 2. Jadi 2 2 2 2. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh ya? Boleh faham ya? Baris yang kedua itu kita ambil nombor mana? 4. Baris yang kedua kita ambil nombor mana? 2. Baris yang mula itu kita ambil nombor yang mula-mula sekali kan? Kalau start kat sini katakan, kalau start kat sini katakan 8. 8. Maka 8 lah kat sini. Boleh faham? Okey. Okey, seterusnya. Ha, ini jadi masalah. Tak ada masalah pun, dah tahu dah. Okey, jujukan dia berapa, pola dia berapa? 2. Semua darab 2. Jadi sini darab 2. Darab 2. Darab 2. Darab 2. Okey. Sekarang ni kalau kamu tengok, ha, kalau kamu tengok 2 darab 2. Ini 2. 2 darab 2 4. 2 darab 2 8 ke? 4 juga kan. Nah, jadi kita nak darab berapa untuk dapatkan yang sisi ni? Tak tahu eh. Susah ya. Okey, saya bagi yang senang jelah. Kalau tambah
dan tolak. Adik telah belajar ni. Tambah dengan tolak, nampak? Ni tambah. Okey, kalau tambah kita gunakan darab start pada 0 1 2 3 4 macam tu. Okey, nampak? Darab. Kita darabkan dengan daripada 0 1 2 3 4 untuk nilai n-nya. Tetapi untuk yang ini kita gunakan darab eh. Tapi untuk yang darab dan bahagi, dia kata atas sini ada darab, darab ni dah atas ni darab 2 lah. Kalau kata dia bahagi 3, maknanya bahagilah. Okey, yang ini kita gunakan dah belajar kuasa? Tak. Hai, kamu sekolah mana tak belajar? Kuasa 2, kuasa 3 kan? Okey, jadi di sinilah menentukan berapa kuasa dia. Okey, yang pertama. Yang pertama adalah kuasa kosong. Betul. 2 kuasa kosong berapa? Ada kalkulator? Ada. Tekan sekarang. Tekan. Tekan sekarang. 2 kuasa kosong berapa? 2. Tampor orang. 2 main hentam. Saya suruh tekan kalkulator. 2 kuasa kosong. Keti ke tak keti tekan kalkulator ni? Mana saya tahu? Kamu punya kalkulator? Ada kalkulator canggih je lebih. Okey, sekarang ni tugasan kamu cari macam ni nak buat 2 kuasa kosong. Mana mau 2 darab kosong? Saya guna kalkulator saya. Kamu ni. Okey, mesin ni saya ajar kamu guna kalkulator sikit. Dah tak faham. Okey. Sekejap. Dia kena adjust ni jap. Ada nampak? Jumpa dah. Okey, ini namanya apa? Kalkulator. Okey. Mana eh? Saya pun tak tahulah. Macam nak buat ni? Dah habis masa pula. Mana dia ada kuasa dia? Kuasa kat mana? Kuasa. X2 mana X2? Ini kuasa 2. X mana? X tolak 1. Mana X tolak 1? Sekejap, saya cari sekejap. Mana ke dianya? Hari tu saya jumpa. E kuasa X. 10 kuasa X. Sekejap, ada. Mesti ada. Mana dia ni? Dia X aja. X ada kuasa X kuasa X. Kat atas tu. Mana dia nya X? 5. Sekejap eh. 2. Shift. Kuasa. Ke kalkulator ni tak ada? 570. Mana? Oh, ini ori ya? Ada ori tak ori ya? Sekejap. X kuasa 3.
Okey. Ha, macam inilah sebab tak jumpa, sebab kita nak cari S kuasa kosong. Nanti saya jumpa, saya bagi tahulah. Lambat masa dah habis. Meh. Okey. Tak jumpa, mana buatnya? Nanti saya jumpa, saya bagi tahu. Boleh? Ingatkan saya, eh? Okey. Nanti dulu, sekejap. Belum habis lagi ni cerita ni. Sekejap. Okey. Semua nombor apabila dikuasakan kosong, hasilnya adalah 1. 5 kuasa kosong, 1. 6 kuasa kosong, 1. 2 kuasa kosong, 1. 5 kuasa kosong, 1. 5 kuasa kosong, 1. 5 kuasa kosong, 1. Semua nombor yang dikuasakan kosong akan jadi 1. Jadi 2 kuasa kosong, 1 kali 2, dapat tak 2? Dapat. Okey, lepas kosong, 1. 2 kuasa 2 kuasa 1, 2 kuasa 1, 2 kuasa 1, 2. 2 kali 2, 4. Betul. 2 kuasa 2, 4. 4 kali 2, 8. Betul tak? Okey, 2 kuasa 3, 2 kuasa 3, 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 3 maksudnya 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi, jadi maka pola, pola bagi, pola bagi jujukan ini ialah. Ah, nak tulis apa? Nak tulis apa? 2 darab 2 kuasa. Mana yang berubah? 3. Kuasa tu kan? Kuasa tu ada kosong, ada 1, ada 2, ada 3 kan yang berubah. Jadi itu kita gantikan dengan 3. N. Okey. Maka pola bagi jujukan ini ialah 2 kali 2 kuasa N dengan dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dot, 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 dot. Haa, macam itulah. Boleh? Okey, kita pergi yang last. Last sikit lagi, sikit lagi. Boleh? Last, eh? Last, eh? Bagi, bagi, bagi yang yang soalan ni cepat, cepat, cepat. B, ya? Eh? Lepas ni, waktu apa? 5, 8, 11, 14. Okey. Berapa dia punya ni? 3. Apa 3? Tambah 3. Tambah 3. Tambah 3. Ini senang. Saya dah tunjukkan, kan? Saya dah tunjuk. Okey. Baca laju-laju. Si sebelah kiri. Nombor 5 8 11 14 sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan 5 5 5 5. Lepas tu tambah 3 lagi, tambah, lepas itu dah kurungan darab 0, 1, 2, 3. Jadi, jadi maka maka dot 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 sama mencatat ni, eh. Okey, salin balik dot 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 dot. Yalah, yalah 5 tambah 3 N. Nah, N ni, ni ya, yang N ni kecil kat atas sebab dia kuasa. Ah, yang ini sebelah dia. Dengan 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 N sama dengan 0 1 2 3 dot 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 dot. Selesai. Boleh? Okey. Okey. Match.